untuk perlawanan seterusnya, perlawanan kedua terakhir untuk kita petang ini di antara Seberang Perai bertemu Kajang. Seberang Perai yang berjaya mendapat ranking yang ketiga, manakala Kajang mendapat ranking yang ke-14. Kajang akan memakai jersi berwarna hijau, manakala Seberang Perai memakai jersi berwarna putih oren. Bola dalam penguasaan pasukan KV Seberang Perai. Masih lagi dalam kawalan pasukan Seberang Perai. Perlahan-lahan mengatur serangan, cari ruang dan peluang untuk mendapatkan try pertama. Itu dia saya kira forward pass, saya kira sedikit offload yang agak cuai ataupun tidak kemas, memberikan scrum kepada pasukan KV Kajang. Scrum untuk KV Kajang mudah dibenangi oleh pasukan KV Kajang. Sweeper daripada pasukan KV Kajang melakukan larian, memerlukan seramai dua orang untuk menjatuhkan dia dan ditarik keluar. Pertahanan yang cantik ditunjukkan oleh KV Seberang Perai. Quick throw dilakukan tapi referee tidak membenarkan. Familiar whistle menghentikan permainan, memberikan line out untuk KV Seberang Perai. Masih lagi dalam kawasan KV Seberang Perai, kawasan yang saya kira danger zone. Ball not straight dikatakan oleh referee, memberikan scrum kepada KV Kajang. KV Kajang kembali penguasaan bola, memberikan advantage untuk melakukan serangan mendapatkan try pertama. Perlawanan memasuki minit yang kedua, separuh masa yang pertama. Kedudukan masih lagi 0-0. Scrum untuk KV Kajang, mudah melebarkan serangan di bahagian tengah, mencari luang, melakukan hentakan. Jatuh pemain kembali kepada bahagian kiri padang, melebarkan permainan di sebelah kiri, melakukan hentakan off yang cantik. Belum lagi serangan terus dilakukan oleh KV Kajang, mencari try di bahagian tengah post goal. Nanti diberikan kepada KV Kajang. Tak kesalahan untuk rilis, terus buat quick tap, lancarkan serangan ke bahagian kiri padang, dapatkan try yang pertama. Itulah dia, setelah serangan demi serangan tetapi dibatalkan oleh referee. Sudah gembira, sudah celebrate tadi pemain KV Kajang, tapi dibatalkan oleh referee. Forward pass, scrum untuk KV Seberang Perai. Masih lagi dalam kawasan danger zone untuk Seberang Perai. Seberang Perai perlu melakukan sesuatu untuk mengeluar daripada kawasan sendiri, ataupun KV Kajang akan dapat advantage kerana hanya beberapa meter saja untuk line try KV Seberang Perai. KV Seberang Perai memerlukan bola, membawa keluar bola daripada kawasan sendiri. Side step yang cantik daripada player ini. Itu dah jatuh pula. Offload yang cuba dilakukan tapi knock on diberikan. Scrum untuk KV Kajang. Ya, awak rasa saya patut cabut ke benda ni? Cabut je. Agak geram ya. Berterbangan. Penalti untuk KV Kajang, terus memulakan permainan, memulakan laliran bagian tengah, memulakan hentakan, berjaya dihalang oleh KV Seberang Perai. Dicuri pula bola, kemas sekali
permainan pertahanan tunjukkan oleh Kevin Semenprai. Sidestep yang cantik, offload ke bagian hujung padang. Winger padang, winger pasukan melakukan larian lepas pemain ini, bijak sekali memperdayakan pasukan lawan dengan lariannya. Itu dia lepas, nampaknya mencari try di bawah goal post. Berjaya, try yang pertama, berjaya didapatkan oleh Kevin. Cuba. Dengan saya. Cuba. Try yang kedua, Kevin Semenprai. Kau yang kenyang? Dah. Kau kerja lagi. Panggilan akhir untuk pasukan Kulis Nasional Ipoh dan Kulis Nasional Seri Iskandar untuk bersedia di terima persediaan. Terima kasih. Nah, itu tamatlah permainan separuh masa pertama. Kemudian seketika kedudukan kita kini KB 9 7 KB Kajang kosong. Lawanan di round 16. Lawanan seterusnya akan menemukan di antara KB Ipoh bertemu KB Sri Iskandar. KB Ipoh berjaya mendapatkan ranking yang ke-6 manakala KB Sri Iskandar ranking yang ke-11. Dan perlawanan seterusnya adalah perlawanan yang terakhir kita untuk petang ini. Kita akan sambung pada hari esok pula. Kemudian seketika selitupkan, maka bermulalah perlawanan separuh masa kedua antara KV Semenprai bertemu KV Kajang. Kedudukan semasa 17-0. KV Semenprai mendahului dengan satu try. Serangan dilakukan oleh KV Semenprai lepas offload yang sangat cantik. Pemain menjadi nombor 13 sukan larian. Belok-belok nampaknya mengelurukan pasukan lawan, berjaya mendapatkan try yang kedua. Mata terkiri 12-12-0. Bijak sekali larian yang dilakukan oleh pemain jersey nombor 13 ini, mengelirukan pemain lawan. Conversion akan terus diambil. Jika masuk akan memberikan dua mata tambahan untuk pasukan. Dan itulah dia berjaya disempurnakan, memberikan dua mata tambahan. Kedudukan terkini KV Semenprai 14, KV Kajang 0. KB Kajang perlu melakukan something, perlu mencari solusi, jawapan, melapakan jurang di antara KB Semenprai. Galan dengan dua try. Mula dilakukan oleh KB Semenprai, tidak lepas daripada line 10. Free kick diberikan kepada KB Kajang. Permainan diteruskan oleh KB Kajang, melakukan serangan di bahagian tengah, melakukan hentakan pemain ini lepas. Permainan dilebarkan ke hujung kiri padang, cari ruang di tengah-tengah di celah-celah pemain. Masih lagi tidak jatuh, memerlukan tiga orang pemain untuk menjatuhkan pemain ini. Terus melakukan serangan KB Kajang, tersegelincir pula tapi berjaya offload kepada rakan pasukan. Terpusing-pusing nampaknya. Berjaya dicuri oleh KB Semenprai. Serba tak kena untuk KB Kajang. KB Semenprai melakukan serangan, sidestep yang cantik, lepas dua orang, lepas melebarkan permainan ke kiri padang. Offload kepada rakan pasukan. Offload ke dalam. Offload lagi. Lakukan larian ke hujung padang. Offload yang cantik. Lemas sekali dan berjaya di tackle. Sekali lagi offload. Jayakan KB Semenprai mendapatkan try yang ketiga.
offload pada pemain Manchester nombor 4 pula, nombor 4 mencuba melakukan takkan di bahagian tengah tapi berjaya di defend oleh pemain KV Kajang. Penalti diberikan kepada KV Semamprai. KV Semamprai terus menerus melakukan asakan mencari try yang ketiga. Pemain 11 ini offload. Itu dia pemain 11. Sedikit lagi. Itulah dia penalti untuk pasukan KV Kajang. Quick tap terus dilakukan. Melakukan larian, melakukan serangan KV Kajang. Mengambil advantage untuk tidak backten daripada pemain KV Semamprai. Lepas pemain ini. Bijak sekali. Itulah dia. Try yang nampaknya. Try pertama akan didapatkan oleh KV Kajang. Bawah goalpost. Memberikan 5 mata yang berharga. Try yang pertama untuk KV Kajang. Jika conversion ini masuk, akan menambahkan lagi 2 mata. Dapatkan lagi jurang di antara KV Kajang dan KV Semamprai. Macam balik kampung lagi KL tu. Penuh. Penuh berhati-hati nampaknya pemain ini. Kerana dia ingin mendapatkan sepenuhnya mata untuk mendapatkan jurang. Bagaimana? Itulah dia. Conversion berjaya disempurnakan. 7-14 ketika ini. Kurang 2 minit lagi masa perlawanan di separuh masa yang kedua. Dapatkah KV Kajang mengejar dan menyamakan kedudukan? Untuk perlawanan untuk kali ini. Sama-sama kita saksikan. Mula dilakukan oleh KV Kajang. Ke belakang, jauh sekali sepak bola tersebut. Bola dalam penguasaan KV Semamprai. Pelan-pelan mengatur gerakan. Bisa siren telah pun dibunyikan menunjukkan sudah masuk di hujung-hujung minit permainan. Offload kepada winger pasukan. Berjaya di-tackle oleh pemain KV Kajang. Masih lagi dalam kawasan KV Semamprai. Cari ruang untuk melepasi pertahanan yang ditunjukkan oleh KV Kajang. Kemas sekali tackle tersebut. Knock on yang dilakukan KV Semamprai. Berjaya dicuri bola. Dan itulah dia. Ditolak keluar oleh KV Semamprai. Tapi referee telah meniupkan wisian terakhir. Kemenangan untuk KV Semamprai. 14-12-7. Lawanan seterusnya.